satu unit bus penumpang antar kota dan antar provinsi bernomor polisi BK7807DE terbalik di jalan lintas Sumatera Sekip, Asahan, Sumatera Utara. Bus penumpang tersebut terbalik akibat menghindari mobil kontainer yang terparkir di pinggir jalan. Akibat kecelakaan, bus rusak berat dan dua orang penumpang bus mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi petugas ke rumah sakit terdekat. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi bus dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Untuk mengurai kemacetan, petugas membuka tutup arus lalu lintas selama proses evakuasi. Dan hingga kini kasus kecelakaan tersebut ditangani pihak Satlantas Polres Asahan. Kejadiannya pada saat ada mobil trailer berhenti mogok di pinggir jalan mendadak datang dari arah yang sama dari arah Rantau menuju Medan, bus Bintang Utara melaju dengan kecepatan tinggi, terkejut melihat ada mobil yang di depannya, kemudian bus Bintang Utara tersebut mengerem secara mendadak. Kemudian oleng ke kanan, terbalik sendiri. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rasid Ridho, Tribrata TV, Salam Tribrata.